Tuhan agar dapat berkembang. Salah satunya adalah kewirausahaan. Menurut AFC, jika perempuan dan laki-laki di seluruh dunia berpartisipasi separah sebagai pengusaha, PDB global akan meningkat 3-6% atau ekonomi global akan meningkat 2,5-5 triliun. Untuk mendorong kewirausahaan yang inklusif, pemerintah tentunya melakukan pembiayaan, salah satunya untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat yang tahun ini platformnya 450 triliun, dan terdapat program KUR Super Mikro yang bunganya diberikan 3%, dan ini tentu diharapkan agar bisa mendorong UMKM pemula agar bisa mengakses KUR Super Mikro untuk pengembangan usahanya. Ibu-ibu rumah tangga, dan akhir tahun 2021 tercatat 60% perempuan penerima manfaat atau meningkatkan keterampilan yang bekerja dan menjalankan usaha sendiri. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menekankan kembali bahwa selain sebagai pendukung keluarga, perempuan mempunyai pesan peran besar di perekonomian. Mari kita dorong agar ke depan dengan kepemimpinan yang tidak mengenal batasan gender dan organisasi dapat merangkul potensi perempuan secara maksimal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.